Puan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Dan dah di hujung-hujung ni, kita nak buka juga soal jawab. Saya rasa ya, seronok kalau kita buka. Siapa yang ada terfikir nak tanya soalan, sabar dulu lepas saya cerita tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Muslimin muslimat, wanita para bidadari sekalian, insya-Allah. Sayyidatina Aisyah adalah isteri yang Nabi sangat cinta dan kasih. Rasul pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai olehmu?" Aisyah. Rasul jawab, "Aisyah." Lepas tu sahabat Nabi ni bertukar, "Masukku di kalangan para sahabat." Lalu Nabi menjawab, "Ayahnya kepada Aisyah, iaitu Sayyidina Abu Bakar." Sayyidina Abu Bakar diberi gelaran As-Siddiq. Anaknya Sayyidina Aisyah As-Siddiqah. Subhanallah. Kita selalu dengar kisah Sayyidina Aisyah tentang cemburu dia, betul? Perangai dia yang macam kebudak-budakan, dan ini memang budak. Kalau hadis yang sahih menyebutkan, dinikahi Sayyidina Aisyah nikah dengan Rasulullah umur 7 tahun dan bersama dengan Rasulullah umur 9 tahun. Maksudnya pindah ke rumah bersama, duduk bersama Rasulullah umur 9 tahun. Tapi daripada umur 7 tahun. Dan berapa kali Rasulullah balik di rumah, Sayyidina Aisyah pun senyum-senyum dan Rasulullah perasan. Ada kawan-kawan Sayyidina Aisyah sedang menyorok di sebalik langsir. Dan Rasulullah pun bersabda, "Keluarlah kamu dan sambung main semula." Main apa? Main anak patung. Hadis yang sahih, tuan-puan sekalian. Sebab itu anak patung, anak-anak untuk main dibenarkan. Tapi kalau patung, anak dah remaja itu bukan main, dia dah buat perhiasan. Malaikat tak masuk. Bila malaikat tak masuk ke rumah kita, malaikat tak solat di rumah kita, maka rahmat Allah tersekat. Hati-hati, hari ini ramai ibu bapa biar anak-anak perempuan kumpul patung-patung anime apa semua, buat hiasan susun dekat meja study dan sebagainya. Tolonglah bertegas. Mungkin itu sebab rumah kita tak tenang, tak sejuk. Malaikat bila masuk rumah, dia akan mendirikan solat dan buat ibadah di rumah kita. Tapi anak kecil, cucu main patung tak ada masalah. Buktinya Rasulullah pun memang membiarkan. "Aisyah, panggil balik kawan-kawan kamu sedang menyorok tu, main, sambung main. Sambung main anak patung." Itu permainan fitrah. Memang budak-budak perempuan suka main anak patung. Subhanallah. Dan Sayyidatina Aisyah membesar dengan Rasulullah, menunjukkan Rasulullah sangat faham wanita. Wanita perangai masa budak-budak macam mana? Masa remaja macam mana? Masa dewasa macam mana? Satu hari Sayyidah Fatimah diutus oleh para isteri Nabi. Semua para anak isteri Nabi berkumpul dan panggil Sayyidatina Fatimah. "Wahai Fatimah, sampaikan kepada ayahmu tentang apa yang kami tak puas hati tentang Aisyah." Sebab Ummu Salamah, Saudah dan beberapa isteri Nabi cuba berkali dah nak menyampaikan, tapi Nabi terus potong. "Jangan kamu menyakitiku tentang Aisyah." Jadi lama-lama isteri Nabi ni tetap macam cemburu sangat pada Aisyah. Antara kecemburuan isteri Nabi yang lain ialah apa dia? Selalu para pembesar dia akan pilih bila Nabi giliran rumah Siti Aisyah, baru pembesar datang hantar hadiah. Faham tak? Dan biasa mesyuarat-mesyuarat penting ada yang diedarkan tabungnya. Okey, pasal tabung tu AJK, siapa yang dah pegang tabung, pegang dulu. Walaupun berdebar kan, haraplah tabung tak lalu. Okey, boleh tak kita stop dulu pergerakan tabung? Saya akan lancarkan, insya-Allah. Saya akan lancarkan. Tabung tu ada lubang ke? Tak ada. Jadi kena buka, tutup balik. Buka. Tak apa, paling kita buka saja insya-Allah ya. Tapi kita stop dulu pergerakan tabung sebab macam itulah perempuan bila nampak tu kan dia terganggu. Satu lagi, saya bila nak bercakap daripada hati, kita lagilah mudah nak terganggu kan. Okey ya. Sikit lagi. Kita tinggal nanti kita akan lancarkan, barulah kita akan edarkan tabung tu. Muslimat sekalian, Sayyidatina Aisyah, okey, isteri Nabi berkumpul. Dia dah usaha untuk cakap sendiri, tapi Nabi tolak. Sampai Nabi jawab Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, berhenti kamu menyakitiku dengan hal Aisyah. Berhenti untuk mengadu-ngadu pasal Aisyah ni. Kamu tak puas dengan Aisyah ni. Sesungguhnya wahyu Allah tidak pernah turun ketika aku bersama dengan isteri dan selimut melainkan Aisyah." Maksudnya Allah memuliakan Sayyidatina Aisyah sehingga Allah menukar wahyu Al-Quran pun dipilih ketika Nabi berada di rumah Aisyah.
Ini ketika antara Nabi dengan isteri-isteri, bukan ketika di luar rumah. Ya, di luar rumah, di medan perang semua Nabi terima banyak wahyu Al-Quran. Tapi Allah menurunkan wahyu ketika Rasul berada di rumah Aisyah. Bahkan pernah ketika Nabi berada dalam satu simbol dengan Aisyah, wahyu Allah turun. Namun saat ini isteri-isteri Nabi ni mengumpulkan semua dan panggil Saidatina Fatimah. Bagi mereka, mungkin Nabi akan dengar bila diutus anak kesayangan. Lalu Fatimah pun pergilah rumah Rasulullah ketika berada di rumah Aisyah. Sebab ni kan rumah isteri Nabi semua ni, Nabi berkumpul, isteri Nabi berkumpul. Of course ketika itu Nabi berkumpul di rumah Saidatina Aisyah. Lalu Saidatina Aisyah beri salam dan nak mula bercakap, "Wahai ayahandaku, aku ni nak bercakap tentang Aisyah." Lalu Rasulullah pun berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, adakah engkau mencintaiku?" "Fatimah, wahai ayahandaku, pasti aku mencintaimu." "Maka jika benar engkau mencintaiku, cintailah wanita yang aku cintai." Masya Allah. Sweet tak? Sweet sangat. "Wahai wahai Fatimah, sekiranya benar engkau mencintaiku, cintai wanita yang aku cintai, iaitu Aisyah." Muslimat sekarang, pengorbanan Aisyah mengorbankan waktu kanak-kanak dan remajanya untuk agama Allah. Belajar menuntut ilmu direct daripada Rasulullah. Sebab itu Aisyah mempunyai gedung ilmu yang tak boleh ditandingi, ditandingi walau dikumpulkan seluruh wanita yang berilmu. Sangat hebat, ingatan yang sangat kuat. Dan yang saya nak cerita tentang akhlak ibunda kita Sayyidatina Aisyah adalah seorang wanita al-jud, sangat pemurah. Salah satu kisah yang diceritakan dalam kitab-kitab masyhur kisah ini. Satu hari Sayyidatina Aisyah dihadiahkan dengan duit daripada pembesar, setelah ini selepas Rasul wafat, oleh pembesar mungkin juta ataupun ratus ribu nilai duit kita, sebab ia dinar ataupun dinar lah, mungkin ratus ribu. Bila duit tu sampai, Sayyidina Aisyah perintahkan kepada apa ni, pembantu dia, kumpulkan semua fakir miskin Madinah, kumpulkan semua fakir miskin Madinah. Kemudian Sayyidina Aisyah pun mula memberi. Beri. Lama juga prosesnya. Diberi sampai habis. Sampai habis semua harta yang baru dia terima hadiah. Kan ahli bait tak boleh terima sedekah, tapi hadiah boleh. Lalu habis semua. Kemudian pembantu Sayyidina Aisyah pun berkata, "Wahai Aisyah, kenapa kamu tak simpan sikit? Kenapa kamu tak simpan sikit?" Dia pun tanya, "Kenapa?" "Kamu sedang berpuasa, Wahai Aisyah, sedangkan tak ada makanan untuk berbuka." Lalu Aisyah jawab apa? "Kenapa kamu tak ingatkan diriku tadi? Kenapa tak ingatkan? Saya tak tahu, saya tak ingat. Kalau kamu ingatkan saya, aku simpan sikit supaya adalah daging untuk kita makan." Dan ketika Aisyah sedang membahagikan kepada asnaf fakir miskin, dialah lebih miskin daripada asnaf tersebut. Dia sedang memakai pakaian yang bertampal lebih daripada 16, berbelas tampalan. Maksudnya koyak tampal, koyak tampal. Kita pula berbelah berpuluh beratus pakaian. Nak katanya betapa pemurah ibunda kita Aisyah. Dia perlu diingatkan oleh pembantu supaya simpan sikit untuk diri sendiri. Langsung tak fikir untuk diri sendiri, perlu diingatkan. Sampai Aisyah kata, "Kalau kamu ingatkan saya simpan sikit, boleh kita beli daging untuk berbuka puasa." Allahu Akbar. Hasil didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimat sekalian, kita nak capai tahap ni boleh jadi tak akan mampu, boleh capai, tak akan mampu. Namun sekurang-kurangnya kita meniti jalan tersebut.